sarjana ekonomi. Sekali lagi, ibu calon ratu Yogyakarta, paring-paring supados ojo diangker-angkerke ya. Ora apik ngono kuwi ya. Nah, iki peristiwa penting rikala semono panggonan iki dinggo ngrembug nata wilayah sae Yogyakarta, sae Surakarta. Dadi dumakame sapa-sapa. Kita bersama-sama belajar kembali tentang apa saja sejarah tentang perjanjian Giyanti. Karena dari perjanjian Giyantilah yang pada waktu lalu dari Belanda, dari Surakarta, dan juga dari Jogja, saat itu Pangeran Mangkusumi, yang kemudian Belanda, kalau yang dikenal, membelah semangka, membelah wilayah, yang menjadikan Ngayogyakarta Hadiningrat hanya sebaring payung. Jadi wilayahnya sangat kecil. Peringatan HUT Situs Pertanjati pada bulan Januari tahun ini diadakan sangat sederhana karena masih dalam pandemi COVID-19. Yogyakarta. Semua tahu sejarahnya, seluruh perjalanan hidup kita ini berasal dari sejarah masa lalu. Nah, sebenarnya keluasan kekuasaan dari Pangeran Mangkusumi itu kan dari Surakarta sampai Ngayogyakarta. Nah, karena pilah negari, jadi makanya wilayah Jogja jadi kecil. Nah, tentunya pada siang hari ini saya menyambut baik sekali, karena dengan acara seperti ini ataupun kita bertemu baik dari kami dari Yogyakarta, kemudian juga dari Karanganyar, kita bisa bersama-sama saling mengisi, saling memberi informasi, kemudian juga tentunya belajar bersama. Nah, saya sendiri juga masih belajar, masih banyak sekali yang belum tergali tentang peristiwa perjanjian di hari ini. Nah, mudah-mudahan setiap tahun bisa kita peringati, kemudian juga informasi-informasinya juga semakin lengkap. Nah, makanya dari Karanganyar sama Jogja kita ingin kolaborasi untuk bisa lebih mengisi lebih banyak dan lebih baik. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.